Bus. Mantep lur watune glundung. Halo, ya. Ambiar lur watune glur. Disusul. Ya. Hari ini spesial watu ambiar, ya. Kenapa saya bilang watu ambiar ya? Banyak batu ambiar itu runtuh atau ambiar itu di tikungan ini. Ya, ini tikungan yang kedua ya dari atas ya. Biasanya kalau dia power atau tekanannya besar dari sini. Kalau power atau tekanannya besar di sini, biasanya tuh batu ini akan melompat dan lurus ke sini. Ya, ini ada jarak ya, ini ada sisa ketinggian. Oke, langsung kembali ke atas ya. Ini guguran masih terjadi dan ini terjadi atau terbagi dua arah nih ya. Barat dan barat daya. Ini langsung 644. Hari ini angin cenderung ke arah barat atau arah ngulon ya. Jadi tadi ya, ini angin ke arah barat terus. Dan ini terjadi dua arah sekaligus. Yang atas itu ke arah barat, Kalisat, yang bawah ini tetap ke barat ke arah Kali Kerasak kalau nggak salah ya. Oke teman-teman ya, seperti yang kalian saksikan di sini, guguran-guguran ini masih sering terjadi. Dan di tikungan ini ya, yang menghancurkan bebatuan kalau pas menggelinding ya, pasti hancur mumur di sini ya, ambiar watu nih ya. Kalau pas batu loncaran yang gede itu ya, gundung-gundung-gundung giar dan terbagi kecil-kecil itu. Guguran demi guguran ini masih selalu terjadi seperti yang saya pantau pagi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Lokasi masih di seperti biasa ya, di Gor Kalurang Sleman Yogyakarta. Mari kita simak teman-teman. Bus. Mantep lur watune glundung. Halo ya. Bus. Mantep lur watune glundung. Halo ya. Ini 0647 ini ya. Tadi ya, aku juga kaget ini lihat batu tiba-tiba langsung muncul dan ini ngelompat ke tengah. Nah, ini titik ambiarnya itu pasti di sini ya. Itu perkiraan saya tadi waktu batu nongol itu ya, bisa sebesar ini ya, truk dam itu ya tadi ya, lumayan itu. Tapi langsung ambiar itu mungkin batunya ke lemah ya. Nah, tapi sisa asapnya juga lumayan seperti ini. Dan ini di tikungan yang kedua ini memang kelihatan banyak asap. Dan ini ya, ini tadi kelihatannya banyak batu kecil-kecil yang pada ngumpul di situ. Dan ini masih ada nih ya. Ini mungkin kalau motor ya, siapa nih? Valentino Rossi sama Pedrosa yang sedang kerja-kerjaan ini. Ya. Dua batu yang saling berlomba-lomba untuk turun ke bawah. Disusul batu lagi yang dari atas ini turun. Ya. Ini hilang lagi. Ya. Lintasan area sudah bersih kembali. Dari asap ini mungkin langsung kenceng ya anginnya yang ke arah barat. Guguran demi guguran hari ini sering terjadi dan visual Merapi sangat cerah. Karena durasi nanti terlalu panjang, nanti akan saya posting di video selanjutnya. Oke, salam mandali, terima kasih sudah menyaksikan.